Kita masih ada di sahabat kita ya, tempat sahabat kita. Kita mau tanya ini, kenapa airnya kok bisa bening banget nih? Rahasianya apa ini, Pak sahabat kita? Jadi sebenarnya kalau sifon ya, itu saya malas seminggu sekali ya. Kemudian biar ininya tidak bertumbuh lumut, itu saya kasih keong ini mas. Keong tanduk ya, seperti ini nih. Nah, ini coba lihat ya. Kayak apa sih keongnya ya? Ini. Jadi dia gini. Dia bertanduk ya. Jadi ada tanduknya. Nah, itu salah satu fungsi untuk mengurangi lumut. Jadi dia makannya lumut, Mas. Oh, jadi gitu ya. Makannya lumut, makanya di sini setelah ada keong tanduk itu enggak ada lumut. Di akuariumnya nih enggak ada lumut. Jadi kalau misalkan pakai filter aja kayak gini nggak cukup ya? Jadi terutama untuk apa istilahnya ini, biar lumut, kacanya bersih. Alga kan biasanya ada ya. Jadi alganya nanti habis ini kan nggak ada, sama sekali nggak ada alga tuh. Iya, biasanya ada kayak semacam lumut di pinggiran yang ini ya. Warna merah-merah agak kan itu. Ini kan nggak, sama sekali nggak ada alga yang menempel ya. Bener-bener kinclong bersih gitu loh. Ini ya, ini yang suka makan lumut nih teman-teman. Ini dijual apa enggak sih Pak? Saya beli di online banyak sih. Cara dari seribuan. Tapi enggak dijual ya sini ya? Sini enggak. Buat sendiri nih teman-teman. Cuma ini sebagai makan kotoran ya, enggak mau makan kotoran ya, makannya lumut sih. Makanya ini kotorannya kan harus disifon. Disifon ya. Nah, ini bersih-bersih banget nih teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Alganya habis dimakan. Ini setiap satu tank ini berapa keong Pak? Idealnya 3 ya, maksimal. 3 keong. Masalahnya kalau terlalu banyak kasihan juga keongnya deh, pakannya kan jadi kurang. Jadi maksimal 3 ya? Maksimal 3 ya. Ini saya kasih 2 malah ini. Masalahnya kalau terlalu banyak dia kasihan ininya, apa istilahnya, alganya sampai kurang pakan lah, kayaknya keongnya kurang pakan. Ini benar-benar bersih nih teman-teman, nggak ada itu ya. Ada alga yang menempel. Ini padahal nggak disikat gitu ya? Nggak disikat. Tadinya saya setiap minggu sikat mas. Wah mantep banget nih. Iya. Setiap minggu sikat sampai kayak nguras tenaga juga ya. Ya mungkin. Nah video tentang ini ya, bersihin akuarium pakai keong juga ada di channelnya sahabat kita ya. Kemarin sudah saya ini teman-teman ya, ini sudah saya videokan di channel aku ya sahabat kita, nanti bisa ditonton. Nah nanti kita bisa di apa, bisa sharing lah, diskusi cara belinya di mana atau mau cari juga bisa. Yang penting carinya di tempat-tempat yang payo ya airnya. Kalau di sini biasanya ada mas, kita kan dekat pantai ya, yang teraliri air laut sama kali biasanya ada mas itu mas. Itu ya. Tapi ini hidup di air tawar gini ya? Kalau di air tawar dia hidup cuma nggak mau beranak mas. Nggak mau beranak. Nggak mau bertelur nggak mau. Mantep, ini bersih banget teman-teman. Dijual juga ini mas. Oh ini dijual nih. Iya ini dijual ya. Ini teman-teman. Murah ini. Berapa ini? Ini jenis white blue delta tail. Iya. Ini 150 trio. Trio 150 ya. Iya murah banget. Ini masih remaja ya, juve. Iya, masih remaja. Nah. Nanti kalau sudah agak besar dia 150 sepasang. Kalau udah segini nih? Iya 150 sepasang. Murah. Kayaknya kalau di tempat lain nggak boleh mas. Ini deltanya mantap ya? Ya, dia deltanya benar-benar delta lebar ya. Bisa dilihat perbandingan. Ini karena dia kenapa nggak rapi, karena dia udah lanjut usia. Udah tua ya? Udah tua. Jadi proporsional antara ekor dengan badannya, perbandingannya kan satu-satu ya? Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Mantap ini teman-teman. Nah, benar-benar delta ya. Yang dijual ini apa lagi nih Pak? Selain ini ada white. Oh ini betinanya ya? Ini betinanya ini. Terus? Masih juve banget ya. Iya. Ini ada leopard nih. Leopard nih.
Yang jual mana nih? Ini sama sih jual nih. Ini sama kisaran 150 kalau masih kecil ini. Trio ya? Trio. Nanti kalau sudah agak remaja, apa sudah dewasa ada 150 sepasang. Leopard nih teman-teman. Ini bagus ya gennya itu. Ya jadi dia bagus. Apa? Agak rapih juga. Sudah disortir ini. Nah, terus ada apa lagi nih, Pak? Kalau yang di atas ini, Mas. Oh, di atas ya. Ini ada jenis albino full red FR. Ini dulu indukannya saya beli ke Bang Yusuf Gapi. Wah, mantep nih teman-teman. Mungkin untuk pecinta ikan gapi ya, tahu pasti Pak Yusuf Gapi ya. Yeah. Ini salah satu line-nya beliau. Tapi ini masih kecil ya. Ini masih kecil banget. Ya juve lah maksudnya, Mas. Nah, ini jadi masih dia, juve nih. Dia jenis budi yang besar, Mas. Oh, ini. Jadi budinya besar, ya? Ini kayak gini kan budinya dia dia besar. Ya budinya besar. Ini termasuk ikan buat hobi ya ini ya. Hobi. Jadi budinya ya, besar. Budinya besar. Ekornya juga besar ya. Salam ini buat Pak Yusuf Gapia, ini ikannya sudah beranak. Kalau nonton ya. Kalau nonton ya. Ya mudah-mudahan sih nonton. Ya. Nah, ini satu line mending satu line lagi nih, Mas. Ini beda ya. Beda, ini satu line lagi nih. Wah, ini mantap ini. Ini yang ini kan dorsalnya yang luber ini. Ini belum beranak tapi, Mas. Belum beranak. Tapi iya. Ini satu line sama jantannya. Beda. Beda. Ini kita crossing dengan punyanya Pak Yusuf. Jadi nanti hasilnya seperti apa, ini udah hamil muda. Beda ya sama yang ini ya? Beda ini, beda. Kita yang kalau yang ini kan dia dorsalnya enggak begitu lebar ya. Kalau yang ini kan tuh ini lihat panjang ya. Panjang banget itu. Nah, kalau yang ini nanti anakannya 250 ini sepasang yang besar ini ya. Nanti kita carikan betina yang luber gitu, yang dorsalnya tinggi. Mantap nih. Ini dua jenis ini. Nah, terus apa lagi nih, Pak? Terus ke bawah ini ada ivory. Ivory ini, teman-teman. Ini seratusan sepasang nih. Ini masih kecil banget. Ivory ini bagus juga ya. Ivory. Strain yang lumayan baru ya, Pak ya? Iya, lumayan baru. Ivory. Kalau yang baru lagi ada Blonde Yellow Cobra, cuma belum dirilis. Yang ini ya? Iya. Oh, ini ada baru lagi ya, baru unboxing kayaknya. Dari mana ini, Pak? Itu kemarin beli dari Jogja ya. Kalau nggak salah dari Jogja. Blonde Yellow Cobra. Ya, tunggu anakannya aja nanti. Anakannya murah, nanti sepasang 250. Termasuk jenis yang lumayan langka ya. Kayaknya masih jarang apa ya, Mas? Jarang ya. Iya, yang Blonde Yellow Cobra karena matanya kan hitam, Mas, itu, Mas. Banyak kan albino ya. Albino. Albino Yellow Cobra. Itu matanya hitam. Ini cuma blonde. Kelebihannya salah satunya itu. Kalau yang ini sih apa ini? Topaz. Ini Bruski ya, Bruski. Ya. Bruski cuma ini tinggal sisa ini. Oh, udah, ini sisa ya. Ini udah dibeli, teman-teman. Udah habis. Ini dari tinggal sedikit nih. Ya. Ini ekornya deltanya cakep. Deltanya cakep, lebar ini kan. Nah, ini yang masih juve ini. Ini kalau yang jenis ini malah lebih murah ini. Nah, ini berapa ini, Pak? Ini 50.000 ini. Wah, ini 50.000 sepasang ya. Sepasang. HB Blue sama HB White ya. Sepasang 50.000. Sepasang 50.000 selama stok masih ada. Nah, seluruh Pulau Jawa ya. Seluruh Pulau Jawa. Kalau keluar pulau biasanya kena karantina. Ada biaya sendiri ini, teman-teman. Ada biaya sendiri kena karantina. Terima kasih sahabat kita telah berbagi informasi ya tentang cara agar airnya bersih kayak gini. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya. Kopinya dulu, Mas. Oke, mantap. Oke, ini udah maghrib ya. Oh, maghrib ya? Iya. Irfan Gapi mau pulang dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih telah diizinkan untuk lihat-lihat koleksinya. Jangan lupa di subscribe channelnya sahabat kita. Nanti di link ada ya. Ya. Terus kalau teman-teman minat ikan gupinya, ada WA-nya ya di sini. Iya, ada. Nanti ya. Tinggal di WA aja. Iya. Tidak menerima telepon tapi, Mas. Di chat aja. Iya. Atau di IG sahabat Gapi ya. Di IG di sahabat Gapi ya. Jadi insyaallah ya kalau chat dibalas gitu. Ya kalau telepon banyak enggak diangkat gitu. Jadi mudah-mudahan
video ini bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya para pemula seperti saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Irfan Gapi ya di sini, dan sama channelnya sahabat kita di sini. Ya. Dan buat teman-teman pemula yang masih belajar, ketika gagal nge-print, print lagi sampai bisa, dan mudah-mudahan nanti biar booming, laku keras. Sampai ketemu di video selanjutnya, Mas Irfan ya.